sholat zuhur bersama. Artinya apa? Ambilin apa aja. Ini fakta. Dan saya berani bicara dan saya tahu. Kalau beliau, no. Ya, beliau, kalau misalnya, kan kamu punya uang nggak? Ada kan? Ya ambil, buka dompetnya. Oh, nggak ada. Sulit kita akan mendapatkan bagaimana orang pintar seperti beliau almarhum dan juga bagaimana dedikasinya kepada sepak bola Indonesia, sulit sekali akan kita dapatkan. Dalam waktu 10-20 tahun mungkin kita nggak dapat. Apalagi yang baru-baru ini kalau PSSI mau apa, mau cari sekretaris jenderal. Ini sekretaris jenderal ini ya, kalau saya rasa sih dia pengemis. Dia kan, maaf ini. Ya, dan ini fakta. Kenangan manis nggak? Khusus Tuhan dengan almarhum negara khusus? Oh banyak. Banyak sekali. Mungkin bisa diceritakan salah satunya yang paling nggak bisa dilupakan. Mungkin bisa diceritakan salah satunya yang paling tidak bisa dilupakan. Ya itu, disiplin ilmu yang beliau berikan kepada kita, kepada saya. Dan pada saat saya di-approach untuk menjadi pelatih nasional, yang maju ini bukannya ketua umum, beliau dulu lah begitu. Ya, bicara begini, dan ini panggil begini, begini, begini. Kalau kamu siap, siap. Ya, saya bilang saya siap. Dan itu apa, tidak bisa saya lupakan. Ya. Terus beliau juga apa menghargai saya mendapat pensiunan seumur hidup, ya. Lantas menjadi apa? Saya mendapatkan satu piagam dari PSSI. Ya tanda tangan beliau dengan ketua umum. Menjadi apa? Pelatih terbaik begitu. Kata, udah berapa lama? Lama. Suratin Madya. Saya masuk ke kalau di negara begitu orang kedua Indonesia di tanah apa di Kalibata dan saya udah masuk ke Kalibata tuh karena saya dapat suratin madyanya begitu. Terakhir ketemu kapan? Lama sekali masih zaman di eranya ketua umum enggak ketua umum ini enggak Lanyala. Kalau dari awal sih udah kita ke istana udah sama-sama beliau begitu. Dan banyak orang tidak tahu bahwa beliau juga memiliki sepak bolanya di Bandung punya, ya ada punya diklatnya beliau punya. Orang tidak tahu, saya tahu. Saya disuruh ke sana, kamu lihat ini SSB saya Uni. Dan Uni itu adalah banyak melahirkan para pemain yang menjadi pemain apa dukungan dari PSSI. Sampai sekarang terutama masih ada ini Beckham dan Zola adiknya. Itu didikan dari apa? Dari akademinya. Iya, orang tidak tahu namanya Uni begitu. Pak, klub apa? Bapak tahu nggak Pak Basis ini suka klub apa gitu mungkin? Yang paling dia suka. Yang paling dia suka klub mungkin. Klub mana? Oh, enggak pernah bicara. Karena kita bicara hanya bicara PSSI. Beliau sudah hari-hari tidak pernah bicara mengenai apa? PSSI begitu. Dan saya yakin tadi saya katakan bahwa tidak akan kita dapatkan dalam jangka 10 atau 20 tahun yang akan datang tidak akan dapat seperti beliau begitu. Luar biasa pengabdiannya. Dan beliau adalah orang yang tegas. Nah, sekarang kan ini ketua umum kan bahasa begini agak geng-geng ini enggak ada sama beliau. Kadang-kadang Lanyala Mataliti, lantas juga Pak Cardono. Pak Cardono ini mayor jenderal ya. Terus sebelumnya adalah menteri apa? Saya menerima penghargaan seumur hidup. Yang beliau yang tanda tangan. Yang ketiga, beliau memberikan satu apa? Ditutup. Tanda kehormatan penghargaan dan kehormatan lain. Saya menjadi apa? Bukan menjadi trio pelatih PSSI yang terbaik. Karena kita juara di dalam apa? Di Altaida. Dan juga yang jelas kurang terpapar peringkat keempat Asian Games jenazah akan dibawa untuk disolatkan di masjid Al-Bersih. Kemudian hasilnya data-data atau tunggu yang masih berkenan untuk memberikan jenama sebelum kami tutup jenazah kami berserahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa disiplin ilmu. Kadang-kadang ketika beliau habis kongres AFC atau di FIFA, saya ya sempat diberikan dan ini ada flash disk apa saya you apa nih video ini kamu bawa pulang ini buku FIFA supaya saya belajar dan saya juga sependapat dengan beliau
when you stop learning, you are stop teaching begitu. Karena saya seorang pelatih begitu. Disiplin ini ya Pak, yang tidak bisa dilupakan ya Pak. Aduh selalu apa ya, suka diceritakan kebaikan beliau. Beliau kami ini luar biasa. Dan dalam waktu yang panjang kita sulit mendapatkan apa seperti almarhum.